Tubuhnya terbagi kepada dua, sebelah kiri, dari kaki hingga ke bahu macam rangka, bercahaya macam kelip-kelip. Tubuh sebelah kanan pula macam badan harimau. Kemudian terdengar bunyi mengilai. Api jamung terus padam. Keadaan sekitar jadi gelap gelita. TJ dengar bunyi tapak kaki orang bergerak ke arah kanan. Dari sebelah kiri pula terdengar bunyi hembusan nafas dan bunyi tapak kaki harimau bergerak dari hujung kaki sampai hujung kepala TJ berulang-ulang kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 158 dan 159. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni, saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Silalah subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya, saya ada letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to rabak seram. Bunyi salakan dan lolongan anjing tetap macam tadi dan makin rancak. Pokok-pokok renek dekat sekitar TJ berdiri itu bergerak macam dilanggar binatang buas. Dari sebelah kanan terdengar bunyi orang bernafas tercungap-cungap. Orangnya tak ada. Suasana sekitar beransur-ansur sama. Beberapa ekor kelawar yang luar biasa besarnya mula berterbangan sekeliling mereka sambil berbunyi nyaring. Giginya yang halus tajam menyeringai ke arah mereka. Lebih dari 10 minit kelawar tu keliling mereka dan akhirnya bergayut dekat dahan pokok asam sambil terus berbunyi nyaring. "Ada darah menitik dekat pipi kamu, Tama," kata Andi. "Memang betul ada darah," cepat-cepat TJ lap. TJ cakap dia terasa macam ada air jatuh dekat pipi dia. "Aku rasa pelik Andi, darah dari mana menitik atas pipi aku ni," kata TJ sambil memilik-milik kesan darah dekat tapak tangan. Bau hanyir dari darah tu membuatkan TJ rasa nak termuntah. Tapi bila Andi perhati, sebenarnya yang jatuh atas pipi TJ tu bukan darah tapi tahi kelawar. Kelawar tu berak darah. Biasanya kelawar yang berak atau kencing darah ni hisap darah manusia atau binatang. Kelawar jenis ni selalunya dipelihara oleh orang yang amalkan ilmu hitam. Mereka lepaskan kelawar peliharaan mereka untuk bunuh atau hisap darah musuh mereka. Kadang-kadang untuk balas dendam, dan ada juga yang ambil upah untuk bunuh orang. TJ dengan Andi akan jadi korban kalau tak pergi dari situ. TJ jadi cemas dan terus duduk atas tanah sambil bersandar dekat pangkal pokok petai. Andi masih berdiri sambil perhati kiri dan kanan. Sesekali dia pandang ke atas. Suasana terasa seram. Bunyi kelawar makin rancak dan lolongan anjing yang memanjang makin menjadi-jadi. Tiba-tiba bersama dengan deseran angin, TJ terdengar suara orang perempuan mengilai, ketawa dan menangis. Nada suara tu ikut kelajuan angin. Kalau angin tu bergerak laju, suara ketawa tu jadi kuat. Kalau angin bergerak perlahan, suara ketawa tu terdengar macam orang berbisik. TJ rasa Andi tak dengar sebab dia masih macam tadi mengawal keadaan sekitar. Ada masanya dia genggam penumbuk dan terus tumbuk angin dengan marah. "Sial, kemana pula dia hilang? Kalau betul-betul handal, tunjukkan diri. Jangan main-main sembunyi." TJ merungut dalam hati. Tiba-tiba pipi kiri TJ ditampa berkali-kali dengan kuat. Sepatutnya dia rasa sakit dan pedih, tapi pipi dia terasa sejuk. TJ bertambah gemetar. Yelah, baru niat dalam hati dah kena tampar. Andi masih macam tadi, renung sana renung sini. Kemudian dia tarik nafas sambil dongakkan mukanya ke langit. Dia tengok awan yang bergerak sambil pasang telinga, amati arah angin datang dan pergi. Lepas tu Andi nganga mulut luas-luas. Hujung lidahnya ditolak ke langit sambil jolok lubang telinga kanan dengan jari kelingkingnya. Rupa-rupanya Andi tengah berlawan dengan guru dia. Tiba-tiba Andi menjerit tolong.
tak tentu arah, memancut darah keluar dari lubang hidung dia. Andi terus mengelepar atas tanah macam ayam kena sembelih. Berbekalkan ilmu yang TJ belajar dari datuk dia, TJ ambil sehelai daun kering yang berada dekat bawah siku Andi. Kemudian daun kering tu dia ramas sampai hancur. Sebelum daun yang hancur tu ditaburkan ke muka Andi, TJ baca beberapa kali surah An-Nas. Dengan izin Allah, darah yang memancut dari lubang hidung Andi berhenti serta-merta dan Andi boleh bangun dan duduk. Andi bersuara, "Aku tak mampu menentangnya, Tama. Begitu juga kamu. Hanya datuk kamu saja yang boleh." Hairan, ke mana perempuan itu menghilang, Andi? Kata Andi, "Selagi kita boleh dengar bunyi salakan anjing dan bunyi kelawar, itu tandanya perempuan tu ada dekat sini lagi." Andi ajak TJ lari dan minta bantuan dari datuk TJ ni lah. Tapi TJ terfikir juga, kalau perempuan tu boleh berubah jadi Nurul Hayat, tak mustahil perempuan tu boleh berubah jadi datuk dia. Tiba-tiba bahu kanan TJ ditumbuk. Bila dia toleh, tak ada sesiapa dekat situ. Tak semena-mena, kepala TJ terasa pening. Tanah yang dipijak terasa bergegar. Pokok-pokok bergoyang ke kiri dan ke kanan. Rasa takut dan cemas terus hilang. Bunyi salakan dan lolongan anjing bertukar jadi bunyi seruling yang mendayu-dayu. Bunyi kelawar pula bertukar jadi bunyi air hujan yang timpa atap zinc. TJ terus jadi berani dan sedia berlawan dengan sesiapa saja. Berkali-kali Andi ajak lari dari tempat tu sambil tepuk bahu TJ, tapi TJ tepis dengan kasar tangan Andi tu. "Kita tak boleh lawan dia, Tama. Sebenarnya kita dah masuk perangkap. Kita mesti keluar dari sini." "Aku tak nak pulang. Aku tak nak jumpa datuk." TJ mula jauhkan diri dari Andi, tapi Andi terus datang dekat dan cuba peluk TJ supaya jangan berada jauh dari perdu pokok petai tu. TJ terus tolak Andi sampai dia terjatuh. Masa tu juga TJ terdengar suara bisikan suruh dia tendang leher Andi sekuat hati. Mula-mula TJ ragu-ragu juga, tapi bila kena desak bertalu-talu dari suara gaib tu, TJ terus lepaskan tendangan sulung. Nasib baik Andi sempat elak dan terus jauhkan diri dari TJ. "Tama, kamu dah dikuasai perempuan jahanam tu," kata Andi dan terus tutup lubang telinganya dengan tapak tangan sebab tak tahan dengar bunyi salakan, lolongan anjing dan bunyi kelawar. Tapi bagi TJ, bunyi lolongan anjing dan kelawar tu amat menyenangkan hati dia. Berkali-kali Andi ajak TJ balik, tapi TJ tak nak. Suasana senja bertambah kelam. Jarak antara TJ dengan Andi semakin jauh. Suaranya terdengar sayup-sayup. Akhirnya, TJ dah tak dengar suara Andi. Dia hilang dalam gelap senja. TJ mula terfikir yang Andi sengaja tinggalkan dia. TJ jadi marah. Suara gaib pun bergema dari setiap sudut suruh TJ tetak leher Andi kemudian minum darahnya. Telinga terasa pedih. TJ terus tutup lubang telinga dengan tapak tangan, tapi suara tu terus bergema lebih kuat sampai meresap dalam otak dia. TJ cuba pejam mata dan baca beberapa potong ayat Al-Quran, tapi jadi lintang pukang sampai terlupa pun ada. TJ tak sanggup nak tutup mata sebab macam-macam yang muncul dalam fikiran dia. Ada gambaran manusia berjalan atas mayat tanpa kepala, ada sungai keluarkan api, ada kambing badan macam buaya. Andi pula muncul dengan keris dan tikam perut datuk dia bertubi-tubi sampai terburai perut datuk TJ. Datuk TJ merintih tahan kesakitan sambil merangkak bawa usus perutnya berjela-jela tu atas tanah. TJ terus jadi marah. "Andi, kamu pengkhianat. Aku bunuh kamu, Andi." "Kamu benar, Tama. Datuk kamu dah dibunuhnya secara curi. Kamu mesti bertindak. Bunuh saja bila kamu jumpa dia." Terdengar bisikan halus macam suara perempuan yang datangnya dari sebelah kiri. TJ terasa tangannya digenggam erat dengan tangan suara gaib tu sampai seluruh sendi dan otot tersintak-sintak macam terkena elektrik. Tubuh terasa lengan, melayang, fikiran jadi kosong. "Aku restui perjuangan kamu untuk menuntut bela." Terdengar lagi bisikan tu. Serentak, tangan TJ dilepaskan. Tiba-tiba, TJ terasa dicium dengan penuh gairah dekat pipi kanan, leher dan telinga. Pinggang dipaut sampai TJ susah nak bernafas. Yang peliknya, orang yang peluk dan cium pipi dia tu tak kelihatan, tapi hembusan nafas yang penuh nafsu tetap terasa. "Makhluk apa dekat tepi aku ni?" Tiba-tiba, TJ ditolak oleh sepasang tangan kasar sampai dia jatuh terlentang. Dengan susah payah, TJ segera bangun dan duduk bersila. Tapi, dia tak nampak sesiapa pun. Tak lama kemudian, sayup-sayup, TJ terdengar bunyi ranting kayu dipijak dan nampak api jamong dari arah selatan menuju ke arah dia. Makin lama, makin dekat api jamong tu. TJ ingat Haji Bagus atau Tok Siak yang datang. Rupa-rupanya, api jamong tu berjalan dengan sendiri. Tak ada orang yang bawa. Terpacak jamong dengan api yang marak depan TJ. "Kamu nak bunuh orang yang khianati kamu?
muncul suara dari sebalik pokok petai. TJ hanya mengangguk. Lepas tu, suara tu suruh TJ pancung leher Andy, letak darahnya dalam buluh, kemudian minum. Lapah kulitnya, tulang-tulangnya kumpul dan campak dalam beluka atau kaki bukit bagi kawan-kawan mereka makan. Dagingnya buang dalam sungai untuk habuan buaya. Pancung leher dia dengan ini. Sebilah parang panjang berulukan gading jatuh depan TJ. Matanya tajam, putih berkilat. TJ terus pegang ulu parang tu. Tiba-tiba muncul seseorang dekat sebelah kanan TJ, pakai jubah kuning. Kepala dan mukanya dibalut kain tebal berwarna hitam. Tak ada lubang mata. Orang tu terus rampas parang dari tangan TJ. TJ terkejut. Kalau tadi ada sebatang jamong je, sekarang dah ada 7. Kawasan sekitar bertambah terang benderang. Begini uji ketajaman parang, kata orang berjubah tu. Lalu dia hayunkan parang atas kepala TJ dengan pantas. Zap! Segumpal rambut terlongguk depan hujung kaki TJ. Lepas tu orang tu bagi balik parang dekat TJ, tapi TJ tak nak ambil. Orang berjubah tu termendengus panjang sambil hentakkan kaki. Entah kenapa, masa TJ nak pegang ulu parang tu, dia jadi gementar dan takut bila terpandang ulu parang tu jadi kepala ular. Kamu lemah semangat, jadi kamu mesti diberi semangat baru. Aku tak akan serahkan parang panjang ni pada kamu. Hanya Maha Guru saja yang boleh resapkan semangat dalam diri kamu. Aku tak boleh. Aku cuma orang suruhan dan orang kanannya saja. Orang berjubah tu terus pegang tangan TJ, tapi TJ tak nak ikut dia. Lepas tu orang berjubah tu terus bergerak dan terus duduk mencangkung. Api dekat jamung bergerak mengelilingi pokok petai, memagari orang berjubah tu. Kamu renung sini, kata orang berjubah tu. Tapi TJ renung ke arah lain. Beberapa minit kemudian, tengkuk TJ dipulas dengan tangan-tangan gaib. Paksa dia renung ke arah orang berjubah kuning tu. TJ cuba melawan, tapi berpuluh-puluh tangan gaib lepaskan tumbukan ke seluruh badan TJ. Dalam sekelip mata, TJ diikat dengan rotan, dan tangan-tangan gaib tu segera hulurkan berpuluh-puluh cawan yang dibuat dari aluminium ke mulut TJ. Minum, kata orang berjubah kuning tu. Cawan-cawan tu TJ tepis sekuat hati, jatuh bergelimpangan atas tanah. Kemudian orang berjubah kuning tu petik jari. Tiba-tiba sepasang tangan gaib cengkam rahang TJ. Mulutnya dibuka secara paksa, rasa macam nak terkoyak. Lepas tu mulut TJ dituang dengan minuman. Bila lalu dekat anak tekak, terasa pahit dan payau. TJ jadi lemah, kepala terasa pening. Masih mahu melawan? TJ tak menjawab. Tekak terasa loya, perut rasa memulas dan sakit sampai dia terbatuk dan terus muntah. TJ bertambah lemah dan rebah ke atas tanah. Habis badan dia bergelumang dengan muntah dia. Bau hanyir busuk bercampur bau. Buka mata, renung sini, kata orang berjubah tu. TJ tengok, perlahan-lahan orang berjubah tu lipat lengan baju sebelah kiri dan terperanjat bila nampak lengan orang berjubah tu tinggal tulang je, macam tulang orang yang dah mati berpuluh-puluh tahun. Yang kamu minum tadi tu air tulang aku, rasanya mesti sedap. TJ terdiam. Dengan perlahan-lahan orang berjubah tu tutup semula lengannya. TJ terus rebah. Sedaya upaya dia cuba perah otaknya nak ingat ayat-ayat Al-Quran. TJ jadi lupa, sampai nak sebut bismillah pun tak boleh. Lidah jadi keras. Bila gerakkan kepala, leher terasa amat sakit. Badan pula dari bahagian pinggang sampai ke hujung kaki rasa macam dihempap batu besar. Jangan gerakkan kepala kamu ke mana-mana. Tengok aku kalau kamu mahu hidup atau bebas dari sini. Perlahan-lahan orang berjubah tu selak dan gulung lengan baju sebelah kanan sampai paras siku, dan terlihat lengan manusia macam kaki harimau siap dengan kuku sekali. Kalau kamu lari, aku cakar muka kamu, katanya. Terdengar bunyi harimau mengeram berkali-kali. Bunyi tu datang dari orang yang berjubah kuning tu. Gerak-gerinya mula berubah. Orang berjubah tu mula duduk mencangkung macam harimau. Kamu nak tahu siapa aku sebenarnya? Orang berjubah kuning tu mula pusingkan badannya perlahan-lahan. Kemudian semakin lama semakin ligat macam gasing. TJ ternampak berpasang-pasang mata harimau muncul dari rimbunan pokok kecil, renung ke arah orang berjubah sambil mengeram. TJ mula gementar. Tubuh terasa sejuk. Tiba-tiba orang berjubah kuning tu bertempik macam gajah. Suaranya bergema dalam hutan tu. Berpuluh-puluh mata harimau di balik rimbunan pokok kecil terus hilang. Hanya Allah je tahu perasaan TJ masa tu. Orang berjubah kuning tu mundar-mandi dekat depan TJ. Ada kalanya dia membungkuk dengan kedua belah tangannya atas tanah. Bila penat, dia terus berdiri. Sekarang, pekiknya sambil petik jarinya 3 kali. Pop, pop, pop. Tak lama kemudian, terdengar bunyi harimau jantan tengah menguap.
yang jumlahnya lebih dari 5 ekor. Orang berjubah terus bergerak macam harimau dan berhenti betul-betul depan TJ sambil renung muka TJ yang pucat tu. Perlahan-lahan dia buka jubah kuningnya dan humban ke sebelah kanan. Bau jubah tu macam bau bangkai anjing yang dah pecah perut. Tubuhnya dibalut dengan kain putih dari kaki sampai ke leher macam kain kafan. Kepala dan mukanya masih diselubungi dengan kain hitam tebal. Kemudian dia mula pusingkan tubuhnya, mula-mula perlahan, kemudian terus ligat. Terdengar bunyi harimau mengeram. TJ terus pejamkan mata. Bila dia buka mata, orang tu dah berhenti berpusing. Serentak dengan tu, cebisan kain putih yang balut tubuhnya jatuh satu persatu. Bila semua kain putih itu tanggal dari tubuhnya, TJ terkejut. Bila tengok keadaan tubuh orang berjubah tu sangat ganjil. Tubuhnya terbagi kepada dua, sebelah kiri dari kaki hingga ke bahu macam rangka, bercahaya macam kelip-kelip. Tubuh sebelah kanan pula macam badan harimau. Kemudian terdengar bunyi mengilai. Api jamung terus padam. Keadaan sekitar jadi gelap gulita. TJ dengar bunyi tapak kaki orang bergerak ke arah kanan. Dari sebelah kiri pula terdengar bunyi hembusan nafas dan bunyi tapak kaki harimau bergerak dari hujung kaki sampai hujung kepala TJ berulang-ulang kali. Kemudian orang tu rentap kain hitam yang selubung kepalanya dan campak betul-betul depan TJ. TJ tengok dekat kain tu ada berkeping-keping daging melekat dan keluarkan ulat sebesar ulat nangka. Ada kesan tumpuk-tumpuk darah dan nanah. Hei Tama, jangan renung kain itu. Renung orang depan kamu. Dia berusaha tunaikan apa yang kamu inginkan. Suara gaib terus berbisik ke telinga TJ. Wajah orang berjubah kuning itu sangat menakutkan. Sebelah kiri tak berkulit dan berisi, cuma tulang je. Sebelah kanan pula macam muka harimau. Walaupun muka separuh, tapi muka harimau tu mampu keluarkan suara yang kuat sampai bergema ke seluruh kawasan hutan. Jangan takut, tak ada apa yang boleh ganggu kamu. Apa yang kamu hajati dah ditunaikan. Terdengar suara bisikan halus. Kamu dah puas sekarang? TJ terus anggukkan kepala dan terdengar orang ketawa berdekah-dekah dari setiap sudut hutan. Mula-mula suara ketawa tu perlahan je, lama-lama jadi kuat sampai bingit telinga dibuatnya. Kepala terasa berpusing-pusing dan sakit, rasa macam nak pecah. Tiba-tiba TJ terasa ada sesuatu pukul leher dia. Pandangan jadi gelap dan TJ tak tahu apa yang jadi lepas tu. TJ tersedar bila terasa badan dia diangkat dan diusung dari satu tempat ke satu tempat yang asing dan dihadapkan ke sungai yang luas. Dia dibawa ke kawasan pegunungan dan bukit bukau. Tiba-tiba TJ direntap dari bawah sampai terjatuh atas benda keras. Seluruh badannya terasa sakit. Aku dekat mana ni? Bila tengok keadaan sekitar, barulah TJ tahu dia berada dekat ruang sebuah rumah. TJ tutup mata semula, buat-buat pingsan. Terdengar suara orang bercakap-cakap. Sebenarnya TJ dah cuba bangun tapi tak boleh. Suara orang bercakap tu makin lama makin perlahan dan akhirnya terus lenyap dan diganti dengan bunyi tapak kaki orang tengah berjalan dalam jumlah yang ramai. TJ terus buka mata tapi tak ada sesiapa dekat situ. Entah kenapa mata TJ terasa berat macam nak pejam. Tapi dia terkejut bila terdengar dari sebelah kanan suara orang berzikir diselang-seli dengan suara orang berkasidah dan marhaban. Tak lama kemudian terdengar suara orang menangis dan meraung sambil memukul-mukul dinding dan lantai rumah. Bila suara itu berhenti, diganti pula dengan suara orang marah-marah dan bunyi langkah orang belajar silat guna senjata. Bunyi keris dan pedang berlaga sesama sendiri jelas kedengaran. Ada orang? Siapa orangnya? Entah, tak kenal. Agaknya tetamu baru nak belajar ilmu. Kamu berdua jangan banyak cakap. Dia bukan pelajar baru. Bawa dia ke tanah lapang. Tunggu sampai embun jantan turun baru angkat. Tapi jangan sampai kukuk ayam pertama. Baik puan. Kemudian TJ diusung masuk ke ruang sebuah rumah yang dindingnya dibuat dari buluh. Ada dua orang lelaki dan perempuan dekat situ. Mereka duduk berselang-seli. Semuanya terdiam. Dari sebelah kanan terdengar bunyi orang tepuk tangan tiga kali. Tak lama lepas tu, lelaki dan perempuan yang tengah duduk tu mula berzikir dengan penuh khusyuk. TJ terus diletakkan dekat tengah-tengah orang yang tengah berzikir tu. Perlahan-lahan TJ duduk bersila. Dia tatap satu persatu wajah orang dekat situ. Mereka semua tutup mata dan berzikir macam tak sedarkan diri. TJ terus berdiri dan hentakkan kaki kanan ke lantai 2-3 kali untuk tarik perhatian orang yang berzikir tu supaya berhenti. Tapi mereka tetap khusyuk berzikir tanpa hiraukan TJ. Lepas tu TJ berlari ke kiri dan ke kanan sambil menjerit. Sama juga mereka buat tak tahu je dan teruskan berzikir. Inilah peluang TJ untuk larikan diri. Tanpa buang masa, TJ terus menuju ke pintu yang terbuka. Nak ke mana sahabat? Kamu tetamu kami. Terdengar suara perempuan dari celah-celah dinding buluh. Tiba-tiba ruang yang terang bertukar jadi gelap. Tapi orang berzikir tetap rancak. Kamu tetamu kami.
datang dijemput dan pulang, biarlah kami hantar. Serentak, ruang yang gelap tadi jadi terang benderang. Seorang perempuan dalam lingkungan 40-an berdiri depan TJ. Perempuan tu suruh TJ jumpa dengan mahaguru mereka dan jadi anak muridnya. Perempuan yang berdiri depan TJ ni pakai purdah, tapi baju dan kain yang dipakainya agak jarang dan serba hitam. TJ tersentak bila perempuan tu rentak purdahnya. Dia paksa juga TJ jumpa mahaguru dia sambil hembus nafas ke muka TJ 3 kali. Ibu jari kirinya sengaja ditekankan ke atas kuku ibu jari kanan TJ, membuatkan TJ lupa hal-hal lain dan jadi kesian dan ikut cakap perempuan tu. Untuk kamu. Perempuan tu hulurkan bungkusan kecil yang dibalut dengan kain hitam. TJ ambil dengan rasa ragu-ragu. Buka bungkusan tu dan tukar pakaian kamu. TJ ikut je cakap perempuan tu. Tanpa rasa malu, TJ buka baju dan seluar. Hanya tinggal seluar dalam je. TJ terus tukar pakaian serba hitam. Tanjak dan kasut getah pun warna hitam juga. Kemudian TJ ikut perempuan tu sampai ke sebuah bilik yang diterangi dengan beberapa buah pelita minyak tanah. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.